Halo semuanya, balik lagi di Apa Aja. Kali ini gue bakalan unboxing dan juga, bukan unboxing, membuka package yang baru gue beli dan juga sekalian mereviewnya. Apa itu? Yaitu produk dari Louis Vuitton. Jadi gue membeli sebuah dompet, dompet antara kerjasama antara Supreme dengan Louis Vuitton. Nah, sebenarnya kalau gue cari harga aslinya itu di sini belum ketemu ya, belum ketemu harga asli dari store-nya si ini, store-nya si siapa, Supreme maupun Louis Vuitton. Nah, yang gue temu adalah tulisan dari orang-orang aja asli 900.000 dia jual. Tapi nggak tahu ya asli atau enggak ya. Tapi ini gue beli dengan seharga yang lumayan murah. Gue beli di Tokopedia dompet pria LV Supreme import dengan harga 110.000. Yang pasti kalian tahu gue belinya di mana. Gue belinya di Twitter dan juga gue mendapat cashback di. Jadi gue menggunakan dua aplikasi ini supaya bisa cashback. Jadi gue beli ini cashback kalau nggak salah 400 perak ya, sebenarnya lumayan lah kalau dikumpulin lama-lama jadi banyak. Nah, langsung aja kita buka. Jadi di sini ada tulisan Louis Vuitton di kotaknya. Ini ada tulisan ya lambangnya lah ya LV, terus di sini ada tulisan warna merah. Jadi di sini ada dua, gua lihat, gua nyontek dulu ya guys. Di sini ada dua, gua nyontek sih, gua lihat produknya. Di sini ada dua warna, warna hitam dan warna merah. Menurut gua warna hitam itu kurang elegan, sedangkan warna merah itu elegan elegan bener. Belepotan gua. Dan ini baru sampai tadi pagi jam 10-an guys, baru sampai tadi pagi. Nah, sup, kita buka aja langsung ya. Nah, jadi ini kemungkinan emang bukan asli ya guys. Jadi ini adalah barang impor. Nah, soalnya dia tulis di sini ada tulisan, halo Gan, jika puas dengan pelayanan kami, mohon kesediaannya untuk memberi rating bintang 5 dan mohon dibantu isi kolom di ulasan karena rating dan ulasan sangat berharga bagi kami. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Gak mungkin kan produk Louis Vuitton terus kayak gini, pasti bahasa Inggris dong udah tulis. Tapi lumayan lah ya. Dan di sini dompetnya ini dia, dan di sini ada barcode nya. Nah, so langsung aja kita buka ya. Oh ini guys, di atas ini ada apa? Oke, kita langsung buka aja. Oke, kebuka guys, sudah kebuka. Kita buang dulu, kita tunturin. Ini ada kertas, begitu kita langsung buka aja ya guys ya, kita langsung buka aja. Kau yakin aja lah langsung ya. Kita kembali. Gue ini sebenarnya suka barang branded, tapi nggak kebeli yang ini, yang mahalnya punya. Kita buang dulu. Dan di sini ini dia guys, desainnya keren. Di sini kayak apa? Dia kayak anyaman kursi-kursi rotan gitu. Dan di sini ada tulisan Supreme dengan lambang LV di sini, Louis Vuitton. Kalau dibuka menjadi tulisan Supreme. Supreme. Sup ayam. Sup ayam. Supreme. Sup ayam. Supreme ya. Di sini LV. Oke, LV. Nah, kalau kalian buka guys, dalamnya ini ada dua lapisan untuk uang. Dua lapis. Dan di sini juga ada dua lapisan juga. Bisa bolak-balik. Nah. Dan di sini ada tulisan guys, Louis Vuitton Paris, made in French. Di sini ada tulisan. Oke. Dan ini lumayan sih, keren juga, tapi lumayan tebal ya guys, lumayan tebal. Menurut gua keren untuk barang impor yang ada kotaknya kayak gini, keren. Menurut gua keren. Ini kita singkirin dulu, nanti kita kasih bintang 5 ya. Tenang aja. Gua bakal seneng beli sama dia. Nah, buat kalian yang mau beli juga, ini juga keren kok. Ini juga dia juga bukan cuma jual Supreme juga, dia banyak jualnya guys. Tapi buat kalian yang mau beli Supreme, boleh kalian beli. Nanti linknya gue taruh di bawah di deskripsi ya, gue taruh linknya ya. Ntar gue cari tokonya dulu. Oh ini tokonya. Nah, dan di sini dia seperti yang gue tadi bilang tadi, dia nggak cuma jual Louis Vuitton. Jadi buat kalian yang suka dengan produk Gucci, Montblanc,
Man Black apalah pokoknya ya, gua nggak tahu cara bacanya, kalau nggak salah gitu, Man Black dan lain-lainnya, atau Krokoda juga, kalau nggak salah Hermes juga ada sih dia di sini. Oh, Eigner ada juga dia, Eigner. Terus ya ini Man Black, ada tali pinggang juga ada jual. Terus ada tuh wadah kartu yang kecil itu, ada merek Gucci juga ada dia. Terus Krokodil ada seperti yang gue bilang tadi. Terus ada merek Brown Buffalo juga. Terus ada merek apa lagi ya? Ya ini ada. Nih, H merek apa nih? Hermes kalau nggak salah H itu, guys. Ah, kan Hermes ada juga merek Hermes dia jual. Dan dia jualnya murah-murah, kalau gue sebutin, jangan sebutin harga lah ya. Boleh lah sebutin harga lah ya. Untuk kulit dompet kulit pria Gucci itu, kulit asli Gucci, kulit asli ya, itu dia jual harganya 130.000, guys. Nah, seperti yang ini tempat kartu itu 70.000 dia jual Supreme, Supreme, Supreme. Kotaknya di mana sih? Oh, sama seperti ini, guys. Supreme Louis Vuitton, tapi bedanya Louis Vuittonnya di bawah, di sini lambang dia LV. Oke, dan dia juga jual apalagi ya? Banyak sih, guys, dia jual barang-barang impor yang memang bener keren. Dia juga jual yang dompet panjang kayak gini, dompet panjang tipe kayak gini. Wih, keluar. Masuk. Dan banyak lagi lain-lainnya, guys. Nah, buat kalian yang ya, yang buat kalian yang suka dengan produk ini, gue taruh linknya di deskripsi ya. Jadi buat kalian yang suka barang-barang branded, tapi kalian gak bisa kebeli yang mahal, kalian bisa beli di dia. Jadi keren sih menurut gue, bagus. Thank you buat tokonya. Review gue keren. Menurut gue kasih keren. Nah, dan ini yang gue cari itu gue ketemu di Google, harga asli itu, harga asli Louis Vuitton X Supreme logo hoodie dengan harga 124.914.405,36 US plus tax ya. Dan ini dia jualnya bekas, guys. Wow. Tetap. Dan juga gua ketemu dompet Gucci King Stick dengan harga 66.652.415,2 plus tax. Wow. Jaket Gucci, kayak kalian bayangin 102 Gucci. Kok Gucci? Jaket Supreme X Louis Vuitton 124.914.405,36. Oke, guys, sekian dulu review dari Louis Vuitton ini, dompet Supreme X Louis Vuitton. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, dengan kalian subscribe kalian udah dukung dan gua bisa review barang-barang lain yang brand-brand seperti ini dan murah, dan kalian juga dapat mencicipinya. Jika kalian tidak suka, boleh kalian dislike. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian like. Jangan lupa subscribe, hidupin notifikasinya, hidupin loncengnya, agar kalian tahu video-video terbaru dari saya. See you next video and goodbye.